semua akan terlupakan. Pada saatnya kamu akan melupakan segalanya, dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan lenyap dari bumi. Jika pada akhirnya segala drama hidup kita akan dilupakan dan terlupakan, bahkan mungkin oleh kita sendiri, apakah sudah sepantasnya kita bersikap berlebihan terhadap sebuah peristiwa? Pada akhirnya, kita sendiri mungkin akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Orang-orang lain juga akan melupakannya. Dan mungkin dalam 10, 25, atau 50 tahun lagi, semua ini akan terasa remeh dan biasa. Dengan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang benar-benar istimewa dengan peristiwa hidup kita, baik dalam perspektif waktu. Semua drama kita ini sudah pernah terjadi di masa lampau di seluruh dunia, dan akan terjadi lagi di masa depan. Dan juga dalam perspektif seberapa pentingnya apa yang kita alami dibandingkan keseluruhan umat manusia dan hidup. Maka jika kita rasional, kita tidak perlu berlebihan di semua situasi. Stop berlebihan, ikuti saja arusnya. Dan setiap tantangan, setiap ujian, jadikanlah itu pelajaran untuk hidupmu.